Yu pernah menyampaikan ramalannya soal insiden pesawat pada tahun lalu. Mbak Yu mengatakan akan ada insiden pesawat yang mengakibatkan korban jiwa. Mbak Yu juga mengatakan ramalannya ini berkaitan dengan pesawat berlogo warna merah dan biru. Dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu banyak yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Sebelumnya, Sabtu sore sekitar pukul 14.47 waktu Indonesia Barat, pesawat Sriwijaya RSJ-182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak. Sriwijaya RSJ-182 dengan nomor registrasi PKCLC dinyatakan hilang kontak di sekitar Pulau Lancang, Kepulauan Seribu.